Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Hidayah bisa datang dengan berbagai cara kepada setiap orang, seperti yang dialami seorang polisi asal Inggris yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Setelah mengalami suatu peristiwa besar, kisah perjalanannya menjadi mualaf dibagikan ulang oleh akun TikTok Ujar Waras hingga mengundang atensi netizen. Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda muslim mewawancarai seorang polisi yang sedang bertugas di Inggris. Karena berpindah keyakinan menjadi seorang mualaf, sosok polisi tersebut viral. Nama saya Paul, saya bersyahadat pada Januari tahun ini 2023, kata polisi tersebut dikutip dari akun TikTok Ujar Waras. Masih mengenakan seragam polisi setempat, Paul mengungkapkan jika tugasnya sebagai polisi justru membuatnya dekat dengan agama Islam, budaya dan komunitas agama Islam secara tidak sengaja juga dipelajarinya. Saya telah bekerja sebagai polisi selama 24 tahun dan bertugas di area ini selama 16 tahun, jadi saya telah mempelajari tentang kultur, mempelajari tentang komunitas Muslim, Islam adalah agama yang damai, dan alhamdulillah, Allah telah memilih saya, tambahnya. Paul kemudian menceritakan satu peristiwa besar yang terjadi dalam hidupnya, hingga memutuskan memeluk agama Islam. Suatu ketika, dia tidak bisa bernapas saat beristirahat di malam hari. Saat itu yang terpikirkan olehnya hanya memutar ayat suci Al-Quran. Anda tahu apa yang terjadi ketika saya pulang ke rumah? Saya kesulitan bernapas di jam 2 dini hari. Kejadian terjadi pada Januari sebelum masuk Islam, dan suara di kepala saya meminta saya untuk memutar suara Al-Quran. Saya putar Al-Quran di tablet saya dan saya dengarkan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya seketika bisa bernafas. Alhamdulillah, dan keesokan harinya saya bersyahadat, ceritanya. Paul juga mengungkapkan pandangannya tentang agama Islam. Dia mengaku dekat dengan komunitas Muslim membuatnya terpesona. Karakter Muslim diakuinya tentram dan penyayang. Muslim adalah orang yang paling tentram dan penyayang yang pernah saya temui. Alhamdulillah itu juga yang membuat saya tertarik dengan Islam. Komitmen dan ketaatan mereka terhadap agama, terhadap Tuhan. Mereka beribadah, salat, 5 kali dalam sehari. Itu gaya hidup mereka. Jadi bagi saya itulah yang membuat saya tertarik pada Islam. Dan jelas sekali sebagaimana yang telah saya sampaikan, ini adalah agama yang menenteramkan dan luar biasa, lanjutnya. Setelah menjadi mualaf, Paul juga menjalani puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Dia juga mengaku tidak pernah melewatkan salat 5 waktu dan salat malam. Sejak bersyahadat di bulan Januari, saya tidak pernah melewatkan sekalipun salat 5 waktu. Sejujurnya saya salat 6 kali dalam sehari, salat 5 waktu dan pada jam 3 atau pukul 3.30 salat tahajud atau salat malam. Saya tidak melewatkan salat itu, ungkapnya. Paul juga mengatakan tentang keinginan besarnya untuk terus mempelajari Islam. Saya rasa apa yang saya pahami dan saya baca adalah bahwa Tuhan tidak meminta segalanya sempurna. Dia ingin Anda mengerjakan sesuatu. Entah itu Anda memulainya 1 kali, 2 kali, terus tingkatkan secara bertahap, tahap demi tahap lalu ditingkatkan. Bagi saya, ini tentang saya bisa hidup dengan bersih. Alhamdulillah, saya meyakini telah dipilih untuk memeluk Islam, ucapnya. Paul yang sudah bertugas di area kota Inggris selama 16 tahun itu mengungkapkan rasa syukurnya karena komunitas umat Muslim di area tersebut sudah seperti keluarga baginya. Dan berada di area ini saya merasa bersyukur karena orang-orang dan komunitas Muslim di sini seperti keluarga, pungkasnya. Sontak, kisah perjalanan hidup seorang polisi Inggris hingga mantap memeluk agama Islam langsung menyita perhatian netizen. Tak sedikit netizen yang mendoakan agar dia istiqomah atau teguh pendiriannya dalam memeluk agama Islam. Demikian berita mualaf hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.